Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardiana Putri dengan tiga topik pilihan utama hari ini. Berita yang pertama datang dari klub kebanggaan kita Persekapas. Beredar kabar bahwa tahun 2018 ini Surya Rampane melepaskan jabatannya. Memegang Persekapas, dirinya sudah bahu membahu membangun pondasi Persekapas hingga lolos ke babak zona Jawa menyandang predikat runner up Liga 3 Jawa Timur. Ketika disinggung mengenai peluang untuk memegang kembali Persekapas, pria asal Gunung Gangsir ini hanya berkelakar bahwa masih banyak yang lebih pantas, katanya. Sebagai kado perpisahan kepada tim, dirinya akan memberikan bonus atas jerih payah para pemain serta pelatih dan juga staf-stafnya yang telah berjuang hingga membawa Persekapas lolos ke zona Jawa. Wah, sayang sekali ya, menurut saya. Ulama dan Umaro yang tergabung dalam Ulmar FC mengakui keunggulan Komando FC pada laga amal di Stadion Pogar Bangil kemarin, Minggu 4 November 2018. Dikapteni Irsyad Yusuf, Ulmar FC kalah tipis 2-1 atas Komando FC. Pertandingan yang digelar selama 25 menit setiap babaknya itu berjalan seru dan menghibur untuk para penonton dan para pengunjung. Animo penonton yang cukup tinggi pada laga pagi kemarin, mereka rela duduk di garis lapangan demi menyaksikan artis dan mantan atlet Indonesia dari dekat. Setiap jeda babak, para penonton berhamburan mendatangi bench pemain Komando FC untuk berswafoto. Kedua tim menurunkan kekuatan inti pada babak pertama. Di kubu tuan rumah Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf bersama Habib Segaf Baharun dan Kapolres Pasuruan, AKBP Rai dan Kok Rosono menjadi trisula maut Ulmar FC. Ditambah lagi, Kasan Soleh mantan pemain Persekapas yang menjadi libero. Tak mau kalah, Taufik Hidayat yang didapuk menjadi kapten memimpin rekan-rekannya seperti Komeng yang menjadi penjaga gawang, Bedu sebagai ujung tombak dan Rico Ceper berperan sebagai gelandang jangkar di lini tengah ini. Tim Ulmar FC berhasil unggul lebih dulu di babak pertama melalui sontekan Kapolres Pasuruan, AKBP Rai dan Kok Rosono yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang yang dijaga Komeng. Nah, di babak kedua, Taufik Hidayat mampu menyamakan kedudukan melalui sunduran kepalanya, usai menerima umpan lambung dari Iqmal Tobing di sisi kanan. Usai pertandingan, Gur Irsyad sapaan akrab Irsyad Yusuf mengaku pertandingan amal ini dapat membantu masyarakat yang kurang mampu sebagai tanda bersatunya masyarakat bersama aparat di wilayah Kabupaten Pasuruan. Nah, berita yang ketiga adalah berita duka yang datang dari artis terkenal Preti Asmara yang meninggal dunia di rumah sakit Pengayoman Cipinang. Artis asal Lumajang ini dimakamkan di Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang pada hari Senin, tanggal 5 November 2018. Menurut informasi, artis dengan nama asli Dian Preti Asmara, umur 41 tahun ini tiba di rumah duka sekitar pukul 1.45 WIB dini hari. Kedatangan jenazah disambut oleh isak tangis keluarga besar dan juga kerabat. Eti, panggilan akrab Preti Asmara ini adalah sosok yang ramah dan pekerja keras. Meski terbilang sibuk dengan jadwal keartisannya, namun setiap tahun Preti tak pernah absen pulang ke Lumajang. Demikian tiga topik pilihan utama yang kami sajikan. Semoga tiga topik pilihan utama yang kami sajikan tadi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.